Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 RKPLE Sistem Informasi TS 2014. Ya, di sini kami akan mempresentasikan bagaimana cara teknik elisitasi. Sebelumnya perkenalkan dari kami, saya ada Iman Sutasari, NFP 52 12 00020. Saya Didi Alpian Yujo, NFP 52 12 10 00088. Dan satu lagi kawan saya yaitu Arvindo Romas, NFP 52 12 00092. Kami akan mempresentasikan tentang bagaimana caranya untuk interview. Nah, untuk interview sendiri ini dibutuhkan teknik khusus. Oleh karena itu, kita sebagai pencari data harus memiliki kemampuan khusus dalam memiliki. Nah, sebelumnya kita juga harus memiliki beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan kepada narasumber untuk mendapatkan kebutuhan apa yang akan kita butuhkan untuk membuat sebuah video tersebut. Oke, topik kami adalah tentang pendaftaran asrama ITS. Jadi di sini saya sebagai interviewer dan saya sebagai mahasiswa yang membeli asrama ITS. Ya. Oke, jadi permisi, saya dari Sistem Informasi ITS akan mencari mas sebagai penghuni asrama ya. Jadi di sini saya akan mencari bagaimana proses pendaftaran dari asrama itu sendiri. Nah, sebelumnya saya ingin tahu apa alasan mas tinggal di asrama. Oh ya. Mungkin ini biarkan nama saya untuk tinggal di ITS itu karena saya orang jauh ya, nama saya aslinya Medan. Di sini saya tantau cari kos-kosan susah. Di sini tujuan utama saya itu adalah untuk mendapatkan tempat tinggal di daerah sekitar ITS yang lebih dapat ini lebih jangkau, dan saya rasa asrama adalah tempat yang paling tepat untuk saya saat ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah, sudah berapa lama Anda tinggal di? Saat ini saya sudah semester 4, mungkin sudah sekitar hampir 2 tahun saya ada di asrama. Oke, sekarang ke inti pembicaraan kita ya. Jadi bagaimana proses dari pendaftaran tinggal di asrama sendiri? Untuk proses pendaftaran tinggal di asrama, seingat saya dulu saya memulainya dengan datang langsung ke asrama ITS, ke kantor pusatnya, kantor pendaftarannya. Setelah saya diberitahu kamar mana saja yang tersedia dan apa saja fasilitasnya. Setelah ditunjukkan kamar, saya dipersilakan untuk mempertimbangkan kamar tersebut. Setelah mempertimbangkannya, saya memutuskan untuk menyewa kamar tersebut. Untuk menyewanya, saya diharuskan untuk membayar biaya pendaftaran itu langsung ke ATM BNI yang ada di ITS. Dari ATM BNI tersebut, saya melakukan pembayaran, lalu mungkin pembayarannya langsung menyetorkan ke petugas asrama. Setelah itu saya disuruh untuk mengisi beberapa formulir data sebagai anggota asrama, dan saya langsung diberikan kunci asrama tersebut. Berarti tempat untuk pendaftaran asrama sendiri itu di mana? Untuk tempat pendaftaran asrama ada di lantai 2 di atas aula asrama ITS. Sebenarnya nanti akan ada petugas-petugas yang mengarahkan untuk melakukan pendaftaran. Kemudian apa yang Anda harapkan dari proses pendaftaran asrama sendiri? Mungkin ada kekurangan ataupun apa yang perlu diperbaiki di kedepannya? Kalau dari saya sendiri, mungkin dari asrama itu yang kurang adalah proses administrasinya. Saya rasa itu sedikit rumit untuk seorang pendaftar baru, seorang yang ingin melakukan pendaftaran baru. Karena saya sendiri asalnya dari Medan ya. Dari Medan saya tuh gak tahu apa-apa tentang asrama. Dan saya datang, jadi ditunjukkan untuk asrama yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi saya gak tahu display sebenarnya dari asrama ketika saya masih ada di Medan. Saya harap di kemudian hari ada fasilitas yang bisa menunjukkan bagaimana tampilan kamar di asrama tersebut. Dan mungkin dari bagian administrasi, dari bagian administrasi itu agak sulit. Soalnya
prosesnya itu berubah. Prosesnya berubah. Di sini saya harus datang ke asrama, terus datang lagi ke ATM, ke asrama lagi, mengurus surat-surat, beli materai. Mungkin itu akan lebih mudah kalau bila sistemnya dibuat per formulir aja dengan sistem yang online. Jadi sebelum saya mendaftar, saya dapat sebuah formulir yang bisa saya isi di kediaman saya sendiri. Seperti itu. Mungkin sekian wawancara kali ini. Udah itu dia, Pak. Oh iya, makasih. Ini selanjutnya saya akan melakukan metode selanjutnya, yaitu metode observasi elicitasi. Di sini saya akan berperan sebagai seorang pengamat yang mengamati bagaimana cara seorang mahasiswa sistem informasi untuk melakukan peminjaman buku-buku yang ada di RBSI. Dari hasil observasi yang saya lakukan barusan, di sini saya mendapatkan informasi bahwa ketika mahasiswa informasi ingin melakukan peminjaman buku dari RBSI, maka yang perlu kita lakukan adalah memilih buku yang tersedia di rak, lalu kita datang kepada Mbak penjaga di RBSI dan kita menyerahkan KTM kita, kartu tanda mahasiswa, yang dijadikan sebagai barang bukti dari penilaian buku tersebut. Sekian hasil observasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Sekian hasil ilustrasi dari teknik penggalian kebutuhan yang telah kami lakukan. Sebelumnya kami telah melakukan ilustrasi mengenai observasi dan juga interview. Dan mungkin di luar sana masih banyak sekali teknik penggalian kebutuhan lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.